Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bocah Keluyuran Mencari Keberkahan. Kali ini saya baru menjemput rezeki dengan pemasangan pintu 4 plong, baru dapat 2 plong jualan. Terima kasih untuk partisipasinya, dan minta maaf jika ada salah kata. Kali ini penampilan pencapaian baru 35% gitu pemasangannya. Terima kasih mas bro, terlalu besar kepada nyalakan wajahnya kalau itu kembali nanti kita mengharumkan karya kita memparing rezeki melimpah ruah, tiada suatu halangan buat kita semua, amin ya robbal alamin. Lah seperti ini, dan ini baru dicat anti karat atau mani sebagai dasaran pintu agar nanti tidak mudah berkarat dan tahan lama. Ini untuk selanjutnya nanti masih proses tahap finishing pengecatan lagi dua kali kawan, dengan cat warna kuning seperti itu. Nah, itu rail atasnya baru mentah, belum pengecatan. Nah, ini pintunya baru di mani begitu, dan untuk bawahnya juga belum dikasih aduan, belum maksimal. Ini baru pemasangan, dan ini saya sepintas menampilkan tentang menjemput rezeki di channel Bocah Keluyuran Mencari Keberkahan, di channel sebatas kuliah menjemput rezeki seperti itu. Dan ini untuk pintu pagar minimalisnya yang sudah terpasang juga masih mentah, belum di cat seperti itu kawan ya. Matur suwun untuk segala atensi dan kebersamaannya. Yo mari kita sami bedungo, mari saling merangkul, mari saling berbagi. Asal tujuan baik, insya Allah dipunparingi mergi kesaenan. Jauhkan dari hal negatif. Ini di kala maghrib mau pulang dulu. Untuk pencapaian 35%, jika ada salah kata minta maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat hidayah dan inayahnya bagi channel Bocah Keluyuran Mencari Keberkahan. Jika ada salah kata minta maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tiada yang sempurna dalam kehidupan ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Marilah saling berbagi merangkul dalam hal positif. Jangan saling menjatuhkan atau mencela satu sama lain. Matur suwun untuk segala kritik sarannya di channel Tukang Las atau Welding. Seperti ini dan begitu dulu. Jika ada salah kata minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah lah.